Dulur, kita ikuti perjalanan ngarit. Ini jalannya sangat susah ini. Saya turun ke sini. Lihat di HP. Ini lumayan banyak nih rumput di sini. Terpleset lur, karena memang sangat licin jalannya. Ini lumayan sebetulnya ini. Ini udah terlalu lama ngeti arit nih, jadi kurang bagus ini. Bawahnya udah kering karena terlalu lama ngeti arit. Sana juga kurang memuaskan rumputnya lur. Oke lur, ini ada yang ngarit. Ini sama nih untuk ngarit buat pakan sapi. Oke lur, ini ngaritnya sudah dapat satu tumpuk nih. Ini lumayan banyak. Ini untuk target 2 hari nih harus cukup. Nanti kalau memang kurang sedikit saya akan nambahi lagi lah di sebelah sana nanti. Kemarin udah nggak ada di sini, udah sulit. Tuh udah acak-acakan karena ini bekas diarit oleh orang lain. Ini tinggal sisa-sisanya, udah habis. Jadi daripada nanti di sini kelamaan nyari kesana kesini nggak nemu, mendingan saya gulung aja seadanya. Nanti kalau misalkan kurang
ditambah di atas saja nanti. Oke lur, langsung lanjut gulung saja. Oke lur, ini proses penggulungan telah selesai. Ini tinggal lanjut dipanggul. Perjalanan lumayan jauh dari sini ke motor saya, karena memang tadinya nggak ada rencana ngari di sebelah sini. Nyarinya tadi di sebelah sana, di dekat makam. Namun karena tadi ada yang nimbrung ngarit, jadi saya ngalahin lah, nyari lahan lagi. Lur, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia menonton video saya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Terima kasih. Salam warid, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.